Yo, yo, what's up guys? Welcome back to my channel. Buat agan-agan yang baru bergabung, baru nonton video saya, silakan subscribe. Subscribe dulu. Subscribe itu gratis. Jadi biar saya lebih semangat buat video, jangan lupa subscribe dulu, like, dan cek video saya yang lain. Saya ada banyak, ada 70-an video tentang tutorial Shinso biar agan-agan dipermudah dalam mengatasi Shinso. Oke, hari ini saya mau menjelaskan tentang itu pengaman, besi pengaman seal ini. Semalam ada kawan yang menanyakan saya dari WhatsApp saya. Mereka me-WhatsApp, mereka menanyakan kalau besi ini hilang gimana? Kalau besi ini sobek terus nggak dipasang gimana? Pertanyaan kawan-kawan seperti itu. Oke, saya akan menjawabnya. Fungsi besi ini adalah untuk menahan seal besar sebelah kiri yang di belakang magnet. Kenapa seal sebelah sini harus diberikan pengaman? Karena seal besar ini mendapat tekanan kompresi yang cukup besar. Kalau nggak ada pengaman ini, seal ini mudah lepas. Lepas ya, bocor kompresi, bisa-bisa nggak mau hidup mesinnya. Kalau dia longgar juga, mesinnya nggak akan mau stabil, pasti ngaung terus di sebelah sini. Jadi besi ini itu buat kawan yang hilang, ya sering-sering ngeblur nih, tinggal beli aja. Jadi di pasar tuh ada, ini paling cuman berapa ribuan aja, 5 ribuan aja guys. Jadi tinggal dicek aja. Ini kalau yang misalnya di bengkok, tinggal kita pangkong aja sebelah sininya sampai dia rata dengan cup ini. Kalau dia udah rata berarti dia udah sip. Yang ini penting banget guys untuk menahan kompres, karena kompres, tekanan kompres yang besar ini bisa lepas loh. Ini bisa mudah lepas, kalau lepas tuh sangat berpengaruh banget. Seal ini memang kiri kanannya kecil, tapi ini salah satu nyawa. Kalau dia lepas, dia longgar, atau dia bocor, saya jamin sensor Anda akan nggak akan bisa hidup. Kalau bisa hidup pun nggak akan bisa digas. Pas digas dia mati, pas digas ngaung. Jadi besi ini tuh penting banget untuk dipasang. Yang nggak ada ya silahkan cari di pasar. Barang ini paling 5 ribuan, ada jual kok, banyak kok. Tempat saya yang pelosok aja banyak jualan barang gini. Di bangunan-bangunan, toko-toko di sel yang menjual alat-alat Shinso. Tanya aja pengaman seal. Seal cleanse up sebelah kiri, atau buat contohnya, atau buat fotonya, mereka pasti tahu. Jadi kalau yang buat hilang ya harus diganti lah guys, biar sensornya lebih mantap. Jadi nggak bocor-bocor seal lagi. Ntar agan nggak pasang ini semua ada ganti, masih nggak hidup mesinnya ya ini. Kalau nggak ada ini ya pasti lepas terus, karena tekanan kompresnya besar banget nih. Sebelah sini pas mesin hidup, dia tekanan kompresi besar, bisa-bisa lepas kalau nggak kuat. Kalau misalnya agan memang nggak dapat besinya nih lagi, punya agan hilang, ya salah satu caranya sealnya bisa dilem menggunakan lem gila. Di samping-sampingnya disiram lem gila, baru di pasang biar dikering dulu lem gilanya, baru dihidupkan, baru dipasang kembali, jadi aman. Itu salah satu cara saya, secara darurat lah. Misalnya kita masih dalam hutan, kita nggak mungkin keluar ya, udahlah kalau ada lem gila ya dilem aja dulu, atau di dekat-dekat dari hutan itu tempat agan, misalnya ada yang punya lem gila atau bawa lem gila atau yang jual lem gila, ya langsung suruh pasang aja. Tinggal dilem samping-sampingnya lalu dipasang balik, tunggu sebentar sampai lemnya benar-benar kering baru dihidupkan. Oke, sekian video saya, jangan lupa subscribe guys. Bila ada pertanyaan silahkan hubungi WhatsApp saya. Cek video saya yang lain, semuanya di deskripsi ada WhatsApp saya, di kolom komentar juga ada. Untuk agar-agar yang mau bertanya bisa lewat kolom komentar atau WhatsApp, terserah. Di kolom komentar juga pasti saya balas secepat mungkin. Oke, sekian video saya. Terima kasih. Bye-bye. See you.